Hai sahabatku, inilah kondisi terakhir di mana pembangunan jalur lintas selatan ini terakhir sampai di baratnya perempatan Miri, Desa Panggung Waru, Kecamatan Donomulyo. Yuk kita lihat-lihat selanjutnya pembangunan yang ada, sahabatku. Ya, inilah pembangunannya, sahabat. Yuk kita lanjutin perjalanan kita menuju ke sana, ke alat-alat besar. Yuk. Ya, inilah kondisi tempatnya alat-alat besar, sahabatku. Alat-alat berat. Yuk, kita lanjutin perjalanannya. Kita menuju ke akhir dari aspal, dari area timur ke barat. Oke, kita lanjutin di sana ya. Ya, inilah sahabat kondisi terakhir di mana aspalan untuk lintas selatan sampai di sini. Nah, ini adalah di perempatan Miri, Panggung Waru, Desa Panggung Waru. Untuk area ke selatan, arah ke selatan di sana itu menuju Pantai Modangan. Yuk, kalau kawan-kawan ingin ke sana, ingin bercanda ria, ingin bergembira, monggo ke Pantai Modangan. Di sana, di Pantai Modangan juga terdapat para layang. Nah, kalau ingin naik para layang, di sana tempatnya. Di mana lagi kalau bukan di Modangan, sahabatku? Yo, mungkin sampai di sini dulu laporan terkini dari Bang Hewot untuk pencapaian pembangunan jalur lintas selatan. Oke, sampai bertemu di video-video Bang Hewot berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, matur suwun. Selamat beraktivitas, sahabatku. Nah, ini tambahan, sahabat. Ini ada sponsor foto-foto tatan. Dilintas ibu-ibu, bode-bode. Ha ha ha.